Gunung Ibu erupsi berulang kali. Kodim 1501 Ternate sikapi dampak erupsi Gunung Ibu. Kemendagri menunjuk Sekda Provinsi Maluku Utara sebagai PLH Gubernur Maluku Utara. Dan salam jumpa pemirsa. Anda kembali bersama kami dalam program Berita Maluku Utara hari ini, edisi penyiaran Sabtu 11 Mei 2024 bersama saya Monica Seipala. Beragam informasi seputar wilayah Maluku Utara dan wilayah Indonesia Timur lainnya telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami ketengahkan ke layar TV Anda selama 30 menit ke depan. Pemirsa, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, aktivitas gunung api, maksud kami aktivitas erupsi gunung api Ibu. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Berita Maluku Utara hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Kemendagri menunjuk Sekda Provinsi Maluku Utara. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah berikut ini. Informasi dari Sulawesi Selatan, pemirsa, Polres Konawe Utara menempatkan sejumlah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh kebersamaan kami dengan Anda pada program Maluku Utara hari ini. Kami ajak Anda selanjutnya untuk menyaksikan program Pesona Indonesia yang berjudul Titipan Leluhur. Akhirnya saya Monica Seipala, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.